Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita adalah kajian yang cukup menarik kali ini Doa namanya Ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hubungan mesra kita menjalin cinta kasih dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa dan doa. Inilah apa yang telah dilakukan oleh Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diajarkan kepada mereka keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita sekalian. Al Habib Saleh so bin Yahya Maulana Dawila insyaallah akan memberikan penerangan kepada kita tentang permasalahan doa. Wa ilaihi falyatafaddal majuran. Alhamdulillah نحمده ونشكره حمدا يفوق حمد الحامدين ونصلي ونسلم على مرشدنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده ولا يهلك على الله الا هالك Dan dikatakan oleh beliau setelah memuji kepada Allah dan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengutip sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu adalah saripatinya ibadah dan tidak ada orang yang berdoa akan menjadi hancur kecuali kehancuran apa yang sudah dia menjadi hancur lantaran dia lupa dari doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fahada Ini adalah hadis yang sangat agung. Ad-du'a. Yang sebagaimana yang telah disifatkan oleh baginda Rasulullah. Bahwa doa itu adalah saripatinya ibadah. Fafi riwayat ad ibadah Dan bahkan dalam satu riwayat disabdakan oleh baginda Rasulullah. Doa adalah itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Limadha? Kenapa? Karena maksud ibadah التذلل beribadah itu adalah bagaimana kita jatuhkan diri kita tujuan ibadah kita jatuhkan diri kita kemudian kita tawadukkan kemudian kita rendahkan diri kita di hadapan Allah dan menjadikan dalam ibadah tersebut ada rasa ketenangan ta'arif anna laka ilah takhda'lah Tahukah engkau, engkau punya Tuhan yang engkau harus bersungkur, tersungkur di hadapannya. Falidhalik al-ibadah, al-du'a, ibadah Oleh karena itu, pantas bagi Nabi Rasulullah bersabda bahwa doa itu adalah saripatinya ibadah. Wa la yahlik ala Allah illa Tidak ada orang yang binasa di sisi Allah kecuali memang mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang binasa. Kenapa? Tadi diungkapkan jauh dari doa. وكانت من نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم dan di antara apa yang telah dipraktikkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam دائم الدعاء في احواله المتغيره dan beliau selalu berdoa di keadaan beliau yang berbeda-beda دعاء عند دخول البيت دعاء ketika masuk rumah دعوات في الصلوات دعاء دعاء yang ada di dalam salat دعوات عند خروج من الصلاه دعاء دعاء ketika keluar dari salat doa عند الخروج من البيت doa ketika keluar dari rumah dan دخول البيت saat masuk rumah dan نوم dan عند النوم ketika mau tidur dan doa عند الطعام doa ketika mau makan fa عندما تستقر احوال نبي صلى الله عليه وسلم تستغرب te perubahan keadaan bagi nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dengan keagungannya mengagung-agungkan seluruh permasalahannya selalu dengan doa ترى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أحواله مستكين داعي لله خاضع لربه سبحانه وتعالى بي... رسول محمد صلى الله عليه وسلم في setiap keadaannya beliau tenang beliau doa terus kepada Allah dan selalu bermunajat kepada Allah subhanahu وهي تنبع أن الأمور كلها بيد الله dan segala sesuatu akan menjadi ada karena segala sesuatunya itu ada dalam الله سبحانه وتعالى وعندما تلتجئ وتنكسر لك الله سبحانه وتعالى يصلح ان الله الأمور وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء الله سبحانه وتعالى هو ان الله سبحانه وتعالى هو ان الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا كليا كليا فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكون دائما الدعاء في الأحوال الله سبحانه وتعالى لما أمر وخصوصا نحن في آخر الزمان لا ينفع في آخر الزمان إلا دعاء الغريق الذي أيقن على الهلاك Tidak ada manfaat di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini kecuali dia tenggelam. Tenggelam dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa mustajab di kulli al Dan doa selalu bakal diterima di setiap keadaan. Qad yastajib Allah Subhanahu wa taala fil hal. Terkadang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara cash, secara langsung. Wa qad yu'akhiru ila ila an tahtaj kadang diakhirkan sampai di mana orang yang berdo'a tersebut membutuhkan itu maka yakun darajat lak atau bahkan bisa jadi lantaran doa ditunda untuk meninggikan derajat padalikalika yati yawm fi ma'na rajul yara kabira fil jannah karena itu di dalam makna hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang melihat bahwa amal ibadahnya itu meninggi. Kemudian dia melihat itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Sampai-sampai orang tersebut berkata, Ya Allah, Ya Tuhan, ini punya siapa? Ya ada lak. Allah menjawab, ini punya engkau. Ya Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa berhak untuk mendapatkan ini semuanya, Ya Allah. Gala kunta tad'u fi dunia. Dulu dalam jawaban Allah Subhanahu wa taala dulu kalian dulu engkau sering berdoa. Nah inilah jawaban ف... yang aku berikan kepada engkau. Fa akhart jawab, j'altu fi j'altu ذلك akhartu lakum. Aku akhirkan kenapa di dunia tidak mendapatkan ini semuanya, maka aku akhirkan nah inilah sekarang aku berikan kepada engkau dengan derajat yang sangat tinggi. Fa tamanna ar an Allah mustajab lad'u'a, akhar kull thawabu ila akhirah Kalau begitu jadinya seseorang tersebut berharap kalau penting dan kalau perlu semua doa nggak pakai diterima di dunia kalau perlu diterimanya hanya di akhirat kalau begitu jadinya saking dia melihat keagungan dan kenikmatan yang sangat indah di dalam akhirat tersebut doa yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzal Doa sangat bermanfaat dengan segala sesuatu yang sudah datang, yang sudah turun dari atas langit, atau memang itu belum turun dari atas langit. Kalau anak doa, wara fil hadits. Karena doa sebagaimana yang ada Di dalam hadis itu berlomba-lomba Untuk memasuki keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Antara doa dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang cepat untuk berada di dalam keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala eh, Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memenangkan doa Berarti dengan kemenangan doa Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ممكن ممنوع كان ممكن الله ينبغي للإنسان مشكلة هذا الزمان أننا ندعو كلنا كتاب سميد في زمن الزمان الله الله ولكن دعاء من غير خشوع وتوجه من الله سبحانه وتعالى قال ادعو, و... ادعو وأنتم مستيقنين بالإجابة Kedo Allah wa antum mustajibuna bil ijabah sebagaimana yang ada di dalam hadis baginda Rasulullah engkau berdoa kepada Allah doalah terus kepada Allah dan engkau mempunyai sebuah keyakinan agar doa tersebut diterima oleh Allah Qal Nabi yastajib Allah li ahadikum ma ya'jal dan berhak di antara kalian bakal mendapatkan keagungan doa tapi jangan buru-buru Qalu kaifa ya'jal ya Rasulullah Bagaimana buru-buru ya Rasulullah Qali qul da'awtu fa lam li ketika itu dikatakan aku berdoa tapi nggak diterima terima. Wah kama kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta يستجيب الله دعاءنا لابد أن يكون في هذه Allah. Kita lihat betapa polanya manusia, kalau misalnya mau diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan pola seperti ini, betapa terus dia berdoa lagi berdoa lagi terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah, "Amman yujib al-muttar idza da'a?" Dalam firman Allah Subhanahu wa taala siapa yang ketika dia betul-betul berdoa dengan dia melakukan doa dengan penuh harap, hajat dia terus minta dan minta dan minta. Siapa yang tidak bakal dikasih? Yujib al-muttar. Idza da'a bi halat al amma yujib al-muttar idza da'a. Jadi siapa saja yang ketika dia berdoa dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal berikan. Allah Subhanahu wa taala, "Wa Dalam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika ada seseorang ya Rasulullah bertanya kepada aku, katakan bahwa aku yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat." Fa qarib. Sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ada ha, isyarat Ketika itu ini adalah isyarat Ketika kita berdoa kepada Allah, kita rasakan kedekatan kita kepada Allah. Ujibu da'wat ad-da'i idha ya Yang Allah maha menerima doanya orang yang meminta ketika dia selalu meminta kepada aku. Kata firman dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Idha da'a Allah Kalau ada seseorang berdoa, pasti Allah kasih. Fal-ijabah Maka penerimaan doa itu merupakan sebuah hal yang keyakinan. Pasti وإما بس تت... إما تتقدم أو تتأخر. yang doa bisa jadi diberikan secara cash atau mungkin ditunda. فينبغي أن نكون في جميع أحوالنا متضرعين لربنا سبحانه وتعالى. سيوجينا كита ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa taala kita penuh dengan harapan yang pasti kepada Allah subhanahu wa taala. قال الإمام الحداد فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Imamul Haddad berkata, "Fa du'a'i wa ibtihali du'a'ku dan ibtihalku, rasa tangisku yaitu fi syari. Dan itu merupakan syair-syair keseharianku dan itu adalah hal yang selalu aku lakukan, dikatakan dalam bait syair yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Dal 'ala al-iftiqar menunjukkan ketika itu bahwa betul-betul dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-umma la budda an tad'u Allah Subhanahu wa taala. umat Rasulullah, kita sebagai umat Islam yang seyogianya kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La al-bala' kama qala Muhammad illa Tidak bakal turunnya bala ini kita harus perhatikan. Tidak bakal turunnya bala kecuali lantaran maksiat. Dan tidak Allah angkat bala tersebut kecuali dengan taubat kita kepada Allah dan dengan banyak minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa an selalu kita perbanyak doa dan jangan sampai doa kita dengan doa yang sedikit khususan doa ma'al jamaah akrab ila al apalagi ketika kita berdoa dengan berjamaah dengan banyak berjamaah kenapa doa dengan banyak berjamaah tersebut lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allah yaqul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasbir nafsak ya Muhammad wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum sabar sabar ya Rasulullah sabar dan sabar kepada mereka orang-orang yang berdoa akan dirinya. Yang mereka berdoa di pagi dan di sore hari, mereka semuanya menghendaki keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadza min min dan ini diantara sesuatu yang memberikan peranan penting kepada kita arahan agar kita selalu berdoa secara berjamaah. Allah ya gullo ya Muhammad anta sabar ma'a haula. Yang seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, sabarlah engkau ya Rasulullah dengan mereka dengan banyak doa. Masyaallah ini hakikatnya bikamal ad-du'a wat tadarru' ilaih dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sempurnakan doa dan sempurnakan betapa rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa Dan bersolat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di antara betapa termotivasinya kita untuk doa dan banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan doa umat bakal bersatu dengan kekuatan doa Allah bakal terima hajat-hajat kita dengan kekuatan doa maka Allah bakal tenangkan kepribadian kita kehidupan kita anak istri kita dan bahkan seluruh umat bakal menjadi tenang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh